Wow, lihat. Habis dicuci gas, kinclong bening banget guys nih. Ini multi XL sudah dicuci. Kepala truknya juga udah dicuci, udah kinclong banget mengkilat guys. Ini bugi-bugi nih guys. Ini buntut-buntut bugi. Jadi akhir-akhir ini yang 4 unit ini truknya aktif ngangkut pipa dari Cilegon dibawa ke Pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok guys nih. Menggunakan ini guys, ini menggunakan buntut bugi guys. Terus kalau multi XL biasa aktivitas lainnya. Kalau untuk 4 unit ini 4 unit truk Scania yang ini aktif akhir-akhir ini aktif guys, bawa pipa yang panjangnya 50 meter guys. Kita udah cuci, udah rapikan, udah bersih banget guys luar dalamnya. Itu helm-helmnya buat bugi di belakang karena diwajibkan menggunakan helm. Dan ini ruangannya di dalam guys, ruangan truknya. Itu turntable-nya, buginya udah pada kinclong, udah pada ready. Namun untuk malam ini terdengar kabar belum ada laporan mengenai pipa tersebut, apakah muat atau tidak, masih menunggu guys. Jadi barang itu, jadi turntable ini guys, fungsinya tuh untuk pipa atau barang-barang lain tuh ya, ditaruh di sini baru nanti dipetal di sana atau dipotong. Jadi ujung sini sama ujung sono tuh pipanya itu ditaruh, jadi dipetal panjang ke sono guys, 50 meter gitu. Jadi si bugi ini untuk mengendalikan di belakang gitu guys. Kalau truknya itu untuk mengendalikan di depan guys, seperti itu. Kalau yang ini guys, ini bugi hidrolik guys, jadi menggunakan tenaga hidrolik, menggunakan setir. Cara kerja hidroliknya itu didorongnya menggunakan pompa. Untuk mesinnya menggunakan mesin biasa guys, mesin diesel. Kalau ini manual guys, manual, masih manual guys, tanpa menggunakan apa-apa. Tapi kalau kita mau bikin power steering gitu kan, mau pakai steering itu ada pompanya, bisa kalau mau. Kalau bugi jangkrik tuh seperti ini guys tuh. Bannya di depan cuma satu. Tapi kalau bugi yang ini guys, yang lebar nih, yang hidrolik ini, di depannya dua tuh, cuma kecil. Nah, ada boxnya. Kalau yang ini, kalau yang ini, yang jangkrik ini, boxnya ada di belakang guys, seperti itu. Dan di sini juga ada ini tempat nih. Jadi ini bisa buat naruh kabel, alat-alat dan lain-lain guys, bisa ditaruh di situ. Kalau untuk karet-karet ini yang ada di tiang-tiang support ini untuk menjaga supaya si pipa atau si barang lainnya itu gak benturan dan gak terjadi kerusakan, misalnya lecet dan lain-lain guys, seperti itu. Kalau ini apa, ini genset, ini untuk penerangan. Jadi si pipa itu di sepanjangnya itu dikasih lampu selang menggunakan genset. Tapi selain genset menggunakan juga inverter guys, jadi kalau genset mati ada yang nyala lainnya gitu guys, seperti itu guys, seperti itu guys. Kalau ini bendera merah putih guys, bekas Agustusan, masih nempel nih. Indonesia merah putih teruslah berkibar guys. Sore hari jam istirahat guys sudah 00:01, udah pada ngambil uang harian tuh, pada nongkrong, pada ngobrol sebagian. Ini mobilnya udah pada kinclong, udah pada dicuci guys. Ada juga satu unit no yang lagi servis guys. Nah, ini keren-keren semua guys, sehat-sehat semua. Ready guys, ready. Ini siap diluncurkan kemana saja dan kapan saja guys. Okay guys, saya Gary. Silahkan subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya juga. Makasih ya kamu. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kelebihan. Sekian dan terima kasih.